Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya di Nam Realty Channel. Hari ini saya ingin mereview rumah klasik Eropa nih di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk luas tanahnya 163 meter persegi, luas bangunannya 250 meter persegi, kamar tidurnya ada 4, kamar mandi ada 5, carport 1, dan garasinya ada 1. Nah, bisa dilihat nih, di depan rumahnya ini sudah terdapat halaman ya yang cukup indah. Biar kita nggak terlalu stres gitu kan, bisa melihat tanaman-tanaman di sini. Dan pagar juga cukup tinggi nih, bisa dilihat. Jadi aman banget rumahnya dari kata maling. Tinggal ditaruhkan CCTV saja. Yuk, untuk lebih lanjutnya bisa kita cek ke dalam. Nah, ini untuk area ruang tamunya nih. Luas banget kan? Dan di setiap sudutnya sudah disediakan untuk stop kontak. Oh iya, ruang tamu ini juga dalam kesan yang sangat mewah banget beserta ceiling dropnya nih. Tuh bisa dilihat luas banget kan untuk ruang tamunya ini. Yuk kita langsung ke bagian area belakang. Dan di area belakang ini terdapat area untuk ruang makan sama keluarga disertai dengan lampu kristal mewah, ceiling drop, dan di setiap sudutnya sudah disediakan stop kontak. Jadi area ruang makan ini langsung tertuju kepada kolam renang ya view-nya. Dan di belakang sini terdapat area dapur kotor. Nah, kita langsung ke belakang nih, area private pool. Di private pool ini cukup luas juga, sekitar 6 meteran ya untuk panjangnya, kedalaman 1 meter beserta ukiran dari batu kali nih. Di sini juga terdapat mini garden ya, atau taman kecil biar dapat nuansa kayak di hotel-hotel gitu. Nah, ini tempat untuk bilasnya nih, kamar mandi untuk bilas, jadi kita nggak basah-basah untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, kita langsung ke bagian belakang. Di sini terdapat kamar mandi untuk tamu nih, disertai dengan toilet duduk. Nah, ini untuk area garasinya cukup luas juga ya. Untuk area garasi ini luas dan panjang banget nih, cocok untuk mobil-mobil seperti Alphard, Pajero, Fortuner. Yuk kita langsung cek ke area lantai 2 nya ada apa sih di lantai 2, kita langsung cek nih. Oh iya, untuk area tangga ini juga keren ya, sudah ada lampunya. Nah, untuk di lantai 2 ini terdapat service area atau kamar tidur untuk pembantu. Bisa kita lihat, ini rumah dalam tahap finishing ya. Jadi barang-barangnya belum dirapikan. Dan ini area untuk menjemur pakaian nih. Tuh ada keran di pojok sana, ada pembuangan airnya, dan stop kontak untuk mesin cuci. Nah, di kiri saya ini terdapat kamar mandi untuk pembantunya. Nah, untuk di depan service area terdapat kamar tidur untuk tamu. Nah, ini bisa dijadikan kamar tidur untuk tamu atau kamar tidur untuk anak. Cukup luas juga ya kamar ini. Seperti biasa, di setiap sudutnya sudah disediakan stop kontak ya. Dan bonus dari kamar ini, balkon lantai 2. Kita bisa langsung melihat nih ke area depan rumah yang tadi. Gimana, keren banget kan? Oh ya, untuk kamar tidur tamunya ini sudah disediakan kamar mandi di dalamnya. Bisa kita cek nih. Tuh, sudah ada tempat duduk, wastafel, shower. Keren kan? Yuk, kita langsung lanjut ke lantai 3-nya nih, kawan-kawan. Wah, keren banget kan lampunya. Nah, untuk di kiri ini kita langsung masuk ya ke area master room atau kamar tidur utama. Wah, tegak banget.
banget kamar tidurnya nih, seperti di hotel bintang 5 loh. Sampai pojok sana loh kamar tidur untuk master room ini. Di setiap sudutnya juga disediakan untuk stop kontak. Oh iya, di sini juga ada kamar mandi nih. Kita lihat nih kamar mandi dari master room ini. Sudah ada wastafel, toilet duduk, dan wastafel. Di pojok ini juga bisa kita jadikan untuk menaruh pakaian ya, atau lemari. Nah, ini untuk ruang santai keluarga ya. Bisa kita lihat nih untuk ruang santai yang luas banget dan lega. Plus bonus nih untuk melihat area swimming pool tadi atau private poolnya nih. Jadi kita bisa melihat area private pool dari ruang santai keluarga ini. Nah, ini juga kamar tidur untuk anak ya. Ada ceiling dropnya juga dan ventilasi udara. Bonus di setiap sudutnya sudah ada stop kontak seperti ruangan sebelumnya. Nah, untuk kamar ini nggak ada kamar mandi dalam, tapi disediakan di luarnya nih. Jadi pas kita buka pintu langsung ke kamar mandi luarnya, ke kamar mandinya. Keren banget kan lampunya. Nah, gimana? Keren banget nggak untuk review rumah kita kali ini? Yuk, tunggu apa lagi? Bisa langsung kontak person ke nomor di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk share ya, biar kita semakin semangat nih untuk buat konten review rumah yang lainnya. Sekian review rumah dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.